welcome back to Mohan Entertainment Channel. Guys, hari ini Mohan jalan-jalan ke Vihara Arya Sacha Meditation Center Lebuk Pakam. Nah, hari ini Mohan kembali ke sini karena di sini hari ini ada kegiatan yang namanya pembagian sembako dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak. Oke. Nah, pembagian sembako kali ini dilaksanakan oleh UBNI, Umat Buddha Nusantara Indonesia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para sesepuhnya dari UBNI. Siapa saja? Jangan kemana-mana, hanya di Mohan Entertainment. Nah, saat ini saya sudah bersama para sesepuhnya dari UBNI Indonesia, Umat Buddha Nusantara Indonesia. Yang pertama ada Bapak Charles. Nama budaya, Bapak? Ya, nama budaya. Nama budaya. Yang kedua ada Bapak? Ya, nama budaya. Saya Liang Sing. Liang Sing. Yang ketiga ini, Pak? Ya, saya Isan, nama budaya. Nama budaya, nama budaya. Nah, ini dia yang udah nggak asing di Pakam lagi ya, Bapak Joni Yang. Ya, nah, nama budaya Pak Joni. Nah, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan UBNI Indonesia ya, Umat Buddha Nusantara Indonesia. Pak, apa ini Pak? Umat Buddha UBNI ini terbentuknya kapan Pak? UBNI Indonesia itu singkatan dari Umat Buddha Nusantara Indonesia. Itu terbentuknya di tahun 2017, itu bertepatan bulan November, tanggal 18. Tanggal 18 November ya, di tahun 2017, 2017 Pak ya. Nah, sampai hari ini UBN sudah berjalan lebih kurang 5 tahun ya. Nah, kemudian visi-misi kita yaitu kita menjalin keharmonisan ya sesama umat Buddha. Karena UBN ini adalah komunitas umat sebetulnya, yayasan komunitas umat. Jadi yayasan UBN ini didirikan bertujuan menjalin keharmonisan sesama umat Buddha yang multi sekte. Karena di dalam UBN ini bermacam sekte yang tergabung. Nah, kemudian kita ada kegiatan sosial juga. Ya, kemudian ada juga kegiatan untuk keagamaan. Jadi di sini kita berkolaborasi dengan wihara-wihara, di mana wihara-wihara itu yang memang selama ini kurang tersentuh ya, kurang tersentuh. Jadi mereka meminta dukungan UBN untuk bisa mengaktifkan untuk kegiatan-kegiatan seperti pembinaan muda-mudi, kemudian istilahnya apa? Kebaktian hari Minggu ya di wihara-wihara itu yang diketuai oleh Bapak Liang Sing ya. Kemudian kalau untuk kegiatan sosialnya itu dikepalai oleh Bapak Susyo Iksan. Nah, hari ini kami sangat berterima kasih yaitu kepada Bapak Joni Yang, pengurus Yayasan Cacat di Lubuk Pakam, yang telah memberikan kesempatan kepada UBN Indonesia untuk bisa berbagi kasih ya, kita melaksanakan bakso di wihara Arya Sacha, di mana kita membagikan paket sembako di pagi hari tadi ya kepada saudara-saudara kita yang memang kurang mampu ya. Harapan kita, mengapa kita melakukan pembagian bakso ini di wihara? Seperti tadi yang sudah kita sampaikan juga ke teman-teman, karena seperti pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu, kita juga ada melakukan bakso ya, di berbagai tempat. Jadi ada kalanya yang kita lakukan itu justru membahayakan kita. Contohnya kita membagikan sembako di persimpangan atau di jalan gitu-gitu. Kadang-kadang malah niat kita untuk melakukan kebajikan kadang-kadang bisa membahayakan kita. Kadang-kadang bisa diserang sama orang yang pengen mendapatkan bagian itu tadi gitu-gitu ya. Nah, akhirnya terakhir kita berembuk mengurus UBN dengan penasehat, dengan pembina kita ya. Selain kita di wihara Arya Sacha, yaitu selain kita membagikan sembako kepada umat-umat yang membutuhkan, kemudian kita mengajak mereka untuk bisa sama-sama hadir ke wihara, untuk sama-sama kita juga
belajar Dharma. Kebetulan kita melakukan pembagian itu di hari Minggu, dan mereka di kita minta untuk hadir sama-sama kita melakukan kebaktian. Selesai kebaktian hari kebaktian Minggu itu baru kita bagikan sembako itu. Jadi dua dapat. Satu, mereka dapat mendengarkan Dharma, kemudian ya kita bagi. Setelah itu baru kita bagikan paket sembako. Harapan kita ke depan mereka ya bisa rutin datang ke wihara. Jadi akhirnya wihara yang sudah menyiapkan semua fasilitas yang diperlukan, sarannya itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh umat-umat yang ada di lingkungan di seputaran Lubuk Pakam ini. Itu harapan kita. Nah, mungkin ada tambahan juga dari Bapak Liangsing sebagai ketua ini, Dharma Duta, dan beliau juga yang membina muda-mudi. Sebagai tambahan mungkin Pak Liangsing bisa. Ya, terima kasih. Kita hadir di Arya Sabta hari ini dalam rangka pertama kita lakukan puja bakti rutin setiap hari Minggu jam 9.30, yaitu puja bakti bagi muda-mudi, khususnya muda-mudi di Kota Lubuk Pakam ini. Kita merangkul semua siswa, semua remaja Buddhis yang ada di Kota Lubuk Pakam ini agar bisa punya kegiatan positif, di mana kita remaja Buddhis harus mengenal dan bisa menjadi panutan di masyarakat. Jadi belajarnya di mana? Yaitu di vihara. Kita datangkan beberapa guru agama Buddha dan duta Dharma dari Kota Medan untuk hadir di sini berganti-gantian agar semua remaja di sini di Kota Lubuk Pakam ini bisa punya semangat, punya panutan, bisa belajar dari guru-guru yang berbeda, sehingga wawasan mereka bertambah dan punya kegiatan yang positif. Itu kerjasama kita antara UBN dengan pihak yayasan Vihara Arya Sacca. Dan kegiatan ini, kegiatan seperti hari ini yang Pak Sos tali kasih dalam rangka merayakan hari suci Waisak. Jadi kita dari UBN mentugaskan tim baksosnya bisa dalam merangkul vihara-vihara yang ada di sekitar Kota Medan. Jadi vihara-vihara Kota Medan itu mereka membagikan kupon sembako kepada umat-umat yang membutuhkan, khususnya umat-umat Buddhis ya, karena ini kan merayakan hari Waisak. Dan ketua pelaksana hari ini adalah Sesiong Insan. Jadi sebagai ketua pelaksana Pak Sos. Saya Aksan. Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh ketua umum kita, Bapak Tarasan Doko, kita keharmonisan sesama umat. Jadi kita melakukan bakti sosial tidak hanya sebatas di agama Buddha, kita membagikan bakti sosial ini dari masa semasa awal mulanya COVID berjalan, pandemi COVID berjalan. Nah, kita melakukan itu sebanyak hampir satu bulan lebih full. Nah, setelah itu setiap ada kegiatan selain agama Buddha, sekarang ini Waisak, hari Waisak, kita mengadakan bakti sosial. Nah, sebelumnya ada hari besar Idul Fitri dan Idul Fitri agama yang lain, kita juga sangat peduli. Natalan kita juga peduli. Jadi memang UBN kita tujuannya supaya keharmonisan sesama umat beragama. Dan harapan kita dengan berjalannya UBN, mudah-mudahan yang lain ikut terdorong bisa melakukan kegiatan bersama. Pak Joni, ada yang mau ditambahkan, Pak? Baik, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan Ketua UBN Indonesia, banyak kerjasama yang kita lakukan antara umat Dharma Nusantara. Bukan hanya di bidang sosial saja, kerjasama kita pun banyak di bidang agama, yang seperti mereka katakan,
kita sudah terbantu dengan dikirimkan duta dharma ke vihara kita. Jadi mudah-mudi kita bisa melaksanakan puja bakti dengan mendengarkan dhamma dari para duta dharma yang dikoordinator oleh Sesyong Langsing. Dan bukan hanya baksos yang umat Buddha Nusantara lakukan di area saja, banyak umat terbantu di Lubuk Pakam ini, termasuk warga siswa yang kurang mampu. Kurang mampu, tidak bisa membayar uang sekolah. Jadi UBN telah membagi sedikit bantuan kepada siswa-siswa yang kurang mampu agar bisa terbayar iuran sekolahnya. Jadi kerjasama ini dari kami pihak Arya Sacca Lubuk Pakam Meditasi Center sangat mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari umat Buddha Nusantara yang selama ini mendukung kita melaksanakan berbagai kegiatan. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apa perlu tambahan, Ketua? Saya kira cukup ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita semua, masing-masing ketua bidang. Dan ketua hari ini, seperti saya sampaikan tadi, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Jonian yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melakukan bakti sosial di pagi hari yang berbahagia ini. Harapan kami, ya mudah-mudahan kita ke depan selalu memberikan kesempatan ya untuk bisa melakukan kebajikan ya di lebih banyak tempat lagi ya. Dan yang kita harapkan yaitu kebersamaan kita. Jadi UBN itu punya satu simbol, yaitu ada satu mengatakan together we are stronger. Nah, jadi itu adalah motivasi kita untuk sama-sama kita bersatu untuk supaya kita ini bisa saling berbagi, saling mengisi, jadi sehingga kita lebih kuat. Ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya. Itu dia tadi penjelasan singkat dari para sub ketua dan ketua umat Buddha Nusantara Indonesia. Nah, di hari ini juga Mohan akan coba tanya-tanya sama Bapak apa ya nomor 2? Ya, Bapak Liang Sing. Nah, Bapak Liang Sing ya kan. Bapak Liang Sing, Pak, tadi Bapak ada menyinggung tentang duta dharma, Pak. Ya. Pasti saat ini kan banyak sekali nih muda-mudi Sumatera Utara, Kota Medan, Lubuk Pakam pengen menjadi duta dharma, Pak. Itu cara-caranya ada nggak, Pak, ya? Untuk menjadi seorang duta dharma, Pak? Ya, benar. Jadi, untuk menjadi seorang duta dharma, itu harus melalui satu pelatihan. Pelatihan khusus duta dharma. Kemarin itu, tahun lalu, kita ada pelatihan duta dharma Dharma Soka. Dari Dharma Soka, jadi Dharma Soka ini satu yayasan yang membantu umat Buddha yang ingin menjadi duta dharma untuk diperbantukan di vihara-vihara. Jadi melalui pelatihan 3 bulan itu, para peserta yang lulus diberi satu sertifikasi duta dharma. Ada juga pelatihan yang dilakukan oleh Majelis Agama Buddha, yaitu Majelis Buddhayana Indonesia MBI. Mereka ada melakukan pelatihan duta dharma. Jadi harus melalui pelatihan ini dan mendapat sertifikasi baru bisa disebut duta dharma dan diundang ke vihara-vihara untuk melakukan tugas. Jadi ada sebuah proses, Pak. Ada proses. Nah, itu mungkin penjelasan singkat dari Bapak Liang Sing. Namanya agak sulit daripada salah ya kan, yang Bapak Liang Sing. Nah, tadi ada dari Bapak yang satu lagi ini, Bapak Iksan. Nah, Pak Iksan, kira-kira apakah rata untuk memberikan bantuan sosial, Pak, ke setiap daerah-daerah atau hanya daerah yang terpilih nih, Pak Iksan? Ini kita kerjasama dengan Kalimantan Wihara-Wihara, kita kerjasama dengan Wihara. Oke. Okay. Kita minta bantuan dari Wihara, tapi Wihara-Wihara yang memberikan data. Oke. Okay. Mereka Wihara-Wihara yang menseleksi. Nah, berdasarkan data itu kita memberikan proses tersebut. Oke. Okay.
Dan tadi saya juga mendengar bahwasannya bantuan sosial ini tidak hanya diberikan kepada umat Buddha aja, melainkan kepada seluruh agama yang ada di Indonesia, Pak ya. Kapan acara event besarnya ya, gitu, Pak ya? Tergantung momennya. Tergantung momennya, Pak. Benar-benar. Nah, ini dia Pak John. Ya. Saya mau bertanya nih Pak John. Tadi kan Pak Ketua sudah bercerita, ya. Bapak Kepala Sub-Subnya juga sudah bercerita. Ya, ya. Hari ini perasaan Pak John kedatangan UBN bagaimana nih Pak di Vihara Arya Sajja, Pak? Ya, sungguh luar biasa bahagianya, di mana kita dari umat di Lubuk Pakam sudah mengenal umat Buddha, Yayasan Umat Buddha Nusantara Indonesia. Sementara ketuanya mungkin sebagian belum kenal. Hari ini ketuanya bersedia meluangkan waktu datang ke wihara kita. Kita sungguh sangat luar biasa bahagianya. Jadi kita pun bisa lebih mengenal ketua umat Buddha Nusantara Indonesia yang telah banyak membantu masyarakat khususnya di Lubuk Pakam ini. Jadi hari ini memang hari yang sungguh bahagia lah. Spesial Pak ya. Kedatangan. Oh boleh Pak. Jadi untuk hari-hari besar agama Idul Fitri, Natal, nah itu pembagian kuponnya kita kerjasama dengan kepala-kepala lingkungan. Oh, kepala lingkungan Pak ya. Setempat. Oh, itu Pak ya. Siap-siap. Nah, Pak John. Nah. Tadi kan ada bicara sedikit tentang puja bakti nah Pak John ya. Ya. Di Arya Sajja sendiri puja baktinya hari apa saja Pak John? Kita melakukan puja bakti setiap hari Minggu untuk muda-mudi. Setiap hari Minggu. Iya, muda-mudi. Ya. Muda-mudi. Jam 9.30 pagi Pak John ya. Dan setiap minggu kita dihadiri oleh Duta Dharma. Okay. Setiap minggunya Pak ya John. Yang untuk yang tua-tuinya, yang umat tuanya, umat biasa kita melakukan puja bakti hari malam Jumat. Malam Jumat Pak John ya? Iya, malam Jumat kita melaksanakan puja bakti jam 8 malam. Jam 8 malam. Untuk yang umum ya? Yang umum. Untuk umum. Ya, okay. Ya, untuk umum. Nah, satu lagi Pak John, pertanyaan terakhir sekaligus closing. Untuk meditasi centernya sendiri nih Pak, Arya Sajja Meditasi Center kan sebuah tempat meditasi Pak. Benar. Ini masih hari apa aja nih Pak? Mungkin masih ada yang bertanya dari kemarin ya. Untuk melakukan meditasi di Arya Sajja itu hari apa aja Pak? Nah, baik. Kita setiap hari kita terbuka untuk umum. Setiap hari terbuka untuk umum. Siapa saja yang mau datang bermeditasi, terbuka untuk umum 24 jam. Tetapi sebagian kita pengurus yang melaksanakan meditasi setiap malam pukul 7.30 malam, 19.30 sampai pukul 21 malam. Setiap malam kita melakukan meditasi bersama. Tetapi di lain waktu itu bagi mereka yang mau melaksanakan meditasi, kita Arya Sajja terbuka untuk umum. Silakan datang jam berapapun boleh saja melakukan meditasi di Arya Sajja. Nah, jadi segitulah penjelasan dari Bapak John Yang dan teman-teman, mana tahu ada yang ingin melakukan meditasi boleh langsung ke Arya Sajja gitu ya, Pak John ya. Jadi terima kasih nih buat Bapak-bapak dari UBN ya Pak ya. Terima kasih buat Pak Joni dan buat semuanya, saya ucapkan terima kasih. Ya. Saya tutup dengan Namo Buddhaya Pak. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Om Santi Santi.